Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Alor ke-65, Hari Ibu, serta Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, PJ Bupati Alor Dr. Dr. Andosyad Sony Liming MSI mengajak aparatur sipil negara agar bijak dalam menggunakan media sosial. Hal ini disampaikannya saat memimpin apel di kantor Bupati Alor pada Jumat 22 Desember 2023. Stop sudah itu saling menyerang di media sosial. Berhenti sudah itu. Di media sosial gunakan itu untuk membangun rasa saling menghormati satu terhadap yang lain. Bukan membangun rasa saling membenci satu terhadap yang lain. Sebagai pemimpin, saya bertanggung jawab dan berdiri paling depan untuk menjaga ini. Dan saya berharap kita semua menjaga dan merawatnya dengan baik. Kehidupan sosial yang harmonis di Kabupaten Alor tercinta. Liming juga pada kesempatan tersebut mengajak seluruh ASN untuk membangun solidaritas dan memelihara kerekatan sosial antar sesama anak bangsa. Kita perlu membangun solidaritas di antara kita, sesama anak bangsa, sesama anak negeri Nusa Tenggara Timur, sesama anak negeri Kabupaten Alor. Bapak Arista Kalapeta menggunakan diksi yang sangat-sangat indah, memelihara kerekatan sosial. Kita perlu menjaga itu, merawatnya dengan baik, sehingga kita bisa membangun alur ini dengan baik. Demikian laporan tim Kominfo TV Online.